menyambut rezeki pagi. Rezeki pagi apa rezeki hari ini, Mang Gopur? Pagi hari ini. Menyambut rezeki hari ini, Mas Bro. Si Jadul tampang gaul ini udah siap untuk tempur. Dan di belakang itu Nyonya itu lagi makan. Nyonya menir. Lauknya apa, Nyonya? Lauk bandeng. Ya, lauknya, Mas Bro, ikan bandeng, ada tempe, ada tahu. Minumnya tetap aqua ya, yang sehat. Siapa ngobor? Woi. Pokok pertama, Mas Bro, disambut buah super. Satu tandan. Kedua tandan, Mang Gopur. Susah, Mas Bro, putarnya ini ya. Yang sawit masih pendek. Dua tandan. Ini nggak kalah lebat dari yang tadi ya, Mas Bro. Buahnya mantul, mantap. Hah? Itu Nyonya Menir ya, Mas Bro, sama Pak Bos ya. Berapa tandan? Satu tandan, Mas Bro, bilang Mang Gopur. Dua tandan ya, Mas Bro ya. Dua tandan. Tandan buahnya, Mas Bro, sawit kecil tapi udah mantap. Satu tandan. Buat mana? Jelep. Mentah yang sana itu kayaknya matang. Mengkal lah. Masih mengkal, Mas Bro, cuma ada dua tandan. Kalau buahnya, Mas Bro, mantap. Luas kebun cuma 1 hektar ini, Mas Bro, yang dipanen. Mudah-mudahan lah hasilnya lumayan ya. Satu janjang udah dilempar sama Mang Gopur. Jenis sawitnya langsung ya, Mas Bro, seperti biasa. Andalan Raja Obrok. Dua tandan. Alhamdulillah, Mas Bro, ada dua tandan. Itu yang sawit yang tadi ya, satu tandan. Sangat pokoknya buahnya ya, Mas Bro. Nonton aja senang, apalagi punya ya. Kalau punya ya gembira sekali. Oh, sini ini. Kameramennya mbok sodok garan dodos ya semaput.
makan kan? Dua janjang. Buahnya mas bro. Sulit. Enak, mananya juga. Ini mutar keliling buahnya mas bro. Yang keliling tapi ada matang berapa ini? Yang matang 3 kalau nggak salah. Mantep nih mas bro. Jadi semangat saya mas bro. Buahnya 3-3. Ya semangat lah, masa enggak itu loh ketinggalan. Pantat singa segede jengkol. Susah ini. Ini masak ya mas bro ya. Ini coba dikasih tahu kepada teman-teman Mangkobur. Ini kelihatan gelap tapi berondol. Kalau nggak diambil ya busuk. Nanti rotasi besok lah mati nanti yang berondol. Pemberondolnya istri saya ya mas bro. Mana satunya lagi? Sono sono muter ke sono kamu. Buahnya ya masih tetap jos gandos. Saya biar tak tutunnya teman-teman ini. Nah ini bentuknya kayak gini tapi udah kerontok. Rotok ide-ide gue. Ini baru dipupuk sekali ya mas bro, pakai urea ya kemarin ya Mang Gobur. Baru dipupuk sekali pakai urea. Tiga jenjang mas bro. Oke, lanjut lagi. Dua mas bro. Ayo bro. Dua tandan bilangnya mas bro. Ini masa ya mas bro. Udah berondol itu, berondolannya itu di bawah pada rontok. Mangkobur ya lusup-lusup. Bilang Mangkobur belum panas ini. Masih urung panas bro. Mesine. Kita ngelawan arah ini mas bro. Sana susah kok. Lawan arah. Angger dia ajar ae lak wis. Itu ya mas bro. Aduh, aduh. 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 Terus. Bird on a tree. Kayunya. Aduh, hey. I'm just sitting here. Aduh. I got time. Ini lumayan, buahnya udah lumayan besar, mas bro. Enggak usah dioplos ya, payu ya. Oke, lanjut lagi. Tunggul amat tung. It's so beautiful. You and me. Tandan. Matang. Belah sini juga ada matang loh. Belah sini juga ada matang. Dua tandan mas bro. Itu pada ngumpul di sana buahnya itu. Satu lagi mas bro. Pokoknya buahnya pada ngumpul nih, full buah mas bro. Kalau apa namanya, kalau terlalu banyak banyak, kalau sedikit sedikit nih mas bro. Kalau kadung kadung ya bahasa Indonesia. Ya kalau ada. Kadung. Kadung banyak banyak, kadung sidik sidik nih tuh. Kadung. Tahu bahasa Indonesia apa? Udah lupa bahasa Indonesia. Kalau terlanjur banyak ya banyak, kalau terlanjur sedikit ya sedikit. Kadung Trisno mas bro.
udah jenjang. Oke, mantap. Kira toh? Mana? Ada semata. Dua. Jauh di lubuk hatiku. Satu turun. Itu ya mas bro buahnya ya. Dan itu pemberondol itu. Pemberondolnya. Mana buahnya? Nah itu ya kelihatan lah itu. Susah kah Pur? Kalau buahnya jangan diragukan ya mas bro, full buah. Itu ada pantat singa itu. Nah ini pokok terakhir ya mas bro, tinggal ngecek penghasilan aja. Oke, kita cek penghasilannya mas bro, ikuti terus ya. Oke. Mantap. Penghasilannya mas bro, lumayan lah, kecil-kecil. Tapi udah layak dijual ini. Ada yang segede itu. Ini udah lumayan buahnya. Ada babonya loh tadi mas bro di situ. Alhamdulillah sekali mas bro penghasilannya. Tujuh kintal enak kita ya. Hah? Kintal. Oh babon. Cuma satu doang babonnya. Nah lumayan lah. Penghasilannya kurang lebih ada 7 kintal ya mas bro. Karena udah selesai dan saya putuskan untuk pindah ancak lagi mas bro. Soalnya panen ini berdua sama Mang Gopur dan istri saya bagian pemberondolan. Cukup alhamdulillah sekali ya. Oke, salam hormat dari petani muda. Mantap. Pak Bos. Sampai ketemu esok lagi ya episode selanjutnya. Mantap.